أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنما الإنسان ما لم يعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan ta'aluk sekalian alam Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah dan Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita yang asalnya daripada setitik air yang tidak bererti lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada hari ini adalah nikmat Islam dan iman selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita sayyiduna wa maulana wa habibuna وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala malam yang mulia ini dapat lagi kita bertemu pada tahun yang baru di dalam rumah Allah Ta'ala yang dinamakan ia sebagai Masjid An-Na'im Taman Seri Setia Teluk Intan Perak Darul Ridwan bagi memperbahaskan dan memperbicarakan tentang sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqin pada menyatakan bab yang kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir dan sampai kita pada fasal yang ke-14 iaitu pada menyatakan adab-adab Jumaat dan kita telah memperbahaskan adab-adab Jumaat ini 1 sehingga 6 maka hari ini kita akan sambung adab yang ke-7 menyambut hari Jumaat datangnya hari Jumaat itu tadi adab-adab yang perlu dilaksanakan dalam Jumaat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مسنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه في الدارين الآمين berkata pengarang kitab yakni Syekh Abdul Samad Al-Palembang di dalam kitabnya Adab-adab Jumaat pada adab yang ke-7 kata pengarang kitab rahimahullah sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat solat Jumaat itu padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala serta masyghul dengan zikir dan membaca al-Quran dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man raha ilal jum'ati fi sa'ati ula fa ka'annama qarraba badanahu qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati saniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati salisati fa ka'annama qarraba kabasha aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama ahda dajajah
وَمَنْ رَوْحَ فِي سَاعَةِ خَامِسَةٍ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَةٍ صُهُوفُ وَرُفِعَةِ أَقْلَامُ وَاجْتَمَعَةِ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ مِنْبَارٍ يَسْتَمِعُونَ ذِكْرًا مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ وَلَفْزُ رِفْلْ أَقْلَامُ عِنْدَ الْبَيْحَقِيمِ. Yang bermaksud, barang siapa yang pergi ke masjid kerana solat Jumaat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor unta. Dan barang siapa yang pergi saat yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor lembu. Dan barang siapa yang pergi saat yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi saat yang kelima, maka seolah-olah memberi hadiah satu telur. Maka apabila keluar imam, maka dilipat suratan dan diangkat akan qalam, dan berhimpun segala malaikat di sisi mimbar, padahal mendengar mereka itu akan zikir, yakni khutbah. Nah, ini adab yang ketujuh pada hari Jumaat itu ialah menyegerakan datang pada sembahyang Jumaat. Dalam hadis baginda Nabi SAW itu tadi, ada tengok adab sini, adab dia kata apa? Sunat berpagi-pagi ke masjid. Makna pagi-pagi, orang sembahyang Jumaat tengah hari. Tapi kita datang tengah hari nantilah. Tapi yang sunat mana? Pada waktu paginya itu tadi, dia dah ada di masjid. Balik semula pada adab yang dahulu, bab pertama kita belajar, iaitu setelah daripada solat subuh, maka hendaklah kamu duduk beriktikaf di dalam rumah Allah. Jadi dalam hal ini disebutkan ada beberapa waktu dalam Jumaat tadi. Ada beberapa waktu yang dikatakan di sini, iaitulah ada enam waktu ketika sembahyang Jumaat. Ketika Jumaat tadi itu ada enam waktu. Waktu pertama dapat unta, waktu kedua seperti lembu, ketiga seperti kambing biri-biri yang bertanduk, yang keempat seperti ayam, yang kelima seperti telur, yang keenam tak ada apa. Kenapa? Yang keenam kerana catatan amal tadi ataupun pena-pena malaikat telah terangkat, dan malaikat telah berkumpul berdekatan dengan mimbar saat imam itu telah naik ke atas mimbarnya. Masya Allah. Maka ketika ini dikatakan waktu itu telah disyarahkan oleh guru kita yang mulia adalah yang mendapat anggaran enam waktu tadi. Diceritakan, katakanlah daripada lepas solat subuh, setelah daripada solat subuh menyampai kepada waktu zuhur. Ini cerita dia. Subuh sampai zuhur, katalah kita subuh pukul 6 subuh, kemudian zuhur. Nak senang cerita ni, senang cerita je. Subuh pukul 6, zuhur pukul 1. Jadi berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. Jadi 7 jam ini tadi dibahagikan ia kepada 6. Jadi macam tu, bagi 6 pula, 7 bagi 6, katalah satu masa itu 1 jam lebih. Satu jam lebih, satu jam lebih kurang, 1 jam 10 minit macam itulah, lebih kurang, Masya Allah. Jadi satu jam setelah daripada subuh tadi, itu telah masuk fasa yang pertama, fasa unta tadi. Adapun jam yang kedua nanti itu telah masuk fasa lembu. Fasa ketiga, fasa keempat, masuklah kambing. Kelima, yang datang pukul 12, disebutkan dapatlah ia telur. Sebutkan begitu. Yang datang setelah daripada azan dilaungkan ataupun setelah khatib naik mimbar, maka tak beroleh ia ganjaran nikmat hadiah kurban. Pahala Jumaat dapat. Ini kita tengok ya. Ini ganjaran tambahan. Bukanlah maknanya, ustaz, kalau pukul 1 datang tak dapat pahala Jumaat, baik tak payah datang Jumaat. Ini bukan cerita pahala Jumaat. Ini pahala kaifiat sunat mendatangi Jumaat. Masya Allah. Orang datang Jumaat, dia tetap dapat pahala sembahyang Jumaat juga. Tak kira lah dia datang pukul 2 pun, ketika khatib baru nak apa nama, ketika khatib sudah pertengahan khutbah baru dia datang,
Kemudian dia sempat dengar khutbah pertama, dengar khutbah kedua, sempat solat 2 rakaat bersama imam. Dapat Jumaat dia, dapat pahala Jumaat tu tadi. InsyaAllah. Yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang unta, tentang lembu, tentang ayam, tentang kambing, biri-biri bertanduk dan telur sebagainya ini tadi, iaitu tentang pahala ganjaran orang yang menghormati waktu Jumaat. Dia begitu. Orang yang datang, pagilah cepat-cepat. Kenapa? Nak dapatkan ganjaran pahala Jumaat tadi tu. Jadi sembahyang Jumaat punya pahala bukan kategori sini. Dia tak ada kategori sini. Ini orang yang datang, dia datang saja. Contohlah dia datang lepas sembahyang subuh tu, dia niat aku duduk sini sampai sembahyang Jumaat. Cerita dia. Walaupun duduknya itu dalam keadaan dia tertidur, dia menyandar dinding dan tidur, tahu-tahu dah kata innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi, pukul 7 tidur, pukul 1 baru sedar dah nak masuk zuhur insyaallah taala anu. Dia tetap dapat pahala yang kata unta tadi. Kerana apa? Kerana dia berada di dalam rumah Allah taala saat pada waktu yang pertama. Nak sebutkan tentang pembahagian waktu tadi. Tu sebab yang katanya sunat berpagi-pagi ke masjid yang tempat solat Jumaat itu, padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala, serta masyghul. Apa tu masyghul? Disibukkan. Masyghul ni kata sibuk. Masyaallah. Itu sebab kalau telefon orang Arab, aina anta, wallah wallah ana masyghul alan, ana masyghul, ana masyghul, mana saya sibuk sangat. Maka hendaklah kamu bersertakan dengan sibukkan lidah dan lisanmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran dan selawat atas baginda Nabi. Ini yang terlebih afdal, iaitu ketika sampai awal di rumah Allah Ta'ala, perbanyakkanlah berzikir, perbanyakkanlah ingat Allah, perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Jadi itu sebab kelebihan adab. Disebut adab iaitu bersegera dengan sembahyang Jumaat. Ada pun orang yang dah datang, minta maaf nak sungguh-sungguh, dia dah datang dalam rumah Allah Ta'ala, azan dah berkumandang, kebetulan masjid pun alhamdulillah infrastruktur yang sangat baik, adalah dia punya gazebo, ada dia punya tempat-tempat duduk, dia tak mau masuk dulu dalam, dia duduk di gazebo. Walhal ketika tu khatib dah, innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi, naik khatib, ittaqullah, ittaqullah fusikum bittaqullah faqad fazal muttaqun, dia duduk di luar lagi mencucuk rokok. Insyaallah. Nah, masya-Allah, duduk cucu rokok, duduk. Itu kadang-kadang sensitiviti tak ada. Insya-Allah taala anu. Dalam rumah Allah Taala masih lagi mencucuk. Oh, tak apa ustaz. Benda ni khilaf ulama. Bukannya kata haram belaka saja, masya-Allah. Bayang, minta maaf nak, ada orang bawa masuk, dia nak tinggal sembahyang, tapi kerja dia mungkinlah kerja yang kurang baik sikit. Apa dia? Iaitu bawa lori khinzir. Kau bawa lori ayam ahlah, ni bawa lori khinzir. Dia kata, aku dah lambat nak sembahyang asar zuhur ni, ni dah masuk asar. Dia zup terus masuk dalam masjid, parking lori khinzir situ. Lepas tu dia masuk sembahyang. Apa orang akan cakap? Kamu ni tak ada adab langsung ke buat masuk khinzir dalam masjid? Masya Allah. Walhal orang tu datang nak menunaikan sembahyang, dia tahu hukum khinzir itu haram, lalu orang tak bagi bawa masuk. Begitu juga orang bawa masuk arak ke dalam masjid, orang akan marah. Apa kamu ni tak menghormati rumah Allah ke bawa arak masuk dalam masjid? Bagaimana pula jika ada suatu negara atau suatu negeri mengatakan hukum rokok itu haram, tapi ketika mana nak mula sembahyang, celup poket keluarkan Marlboro ke dan Hilker letak depan tempat sujud, duduk letak depan rokok tadi itu dengan mancing dengan lighter, Allahu Akbar. Walhal rokoknya itu tadi berada dalam rumah Allah Ta'ala. Ada yang masuk keluar daripada kereta, bakar rokok dulu, habis batang dulu ambil uduk lah, kata dia. Masya Allah. Ini kita kata yang demikian rupa. Mana ini kadang-kadang sensitiviti kena tengok. Memuliakan suatu tempat yang mulia, meletakkan suatu tempat pada tempatnya, itu mana adil. Kalau tempat tu suci namun kamu nodainya walaupun dengan perkara makruh, katalah hukum rokok makruh, dinodai dengan makruh sekalipun, kamu telah menodakan kesucian rumah suci itu tadi. Itu nak sebutkan gitu. Nak merokok tak salah. Bukanlah kata, tak merokok dalam setengah jam boleh mati. Tak. Tunggu kamu keluar daripada rumah Allah, silakan kalau kamu memang orang yang macam tu. InsyaAllah. Janganlah sehingga di tempat wuduk pun tunggu habis batang. MasyaAllah. Ini kadang-kadang sedih kita dengan yang demikian rupa. Taip. Ya Allah. Baik. Itu dikatakan tuntutan awal datang ke rumah Allah Ta'ala. Perbanyakkan berzikir,
banyakkan berselawat. Janganlah pula melengah-lengahkan. Udah sampai masjid, lengah nak masuk dalam. Imam dah baca khutbah, dia duduk luar lagi. Dia sungguh sampai barakallahu lakum. Mana kata imam tadi dah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Iqamish shalah, kata insyaallah. Ketika itu pun barulah dia nak masuk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Audah iqam solat barulah dia nak masuk dalam. Tapi kadang-kadang Allah muliakan orang macam ni. Ada orang duduk dalam masjid, duduk di belakang. Jadi yang lambat tu dapat suara depan. Subhanallah Taala. Ya masya-Allah, pandai cross dia tu. Nah, ini nak sebutkan gitu masya-Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi itu dikatakan bergegas segeralah sampai ke dalam rumah Allah. Makna masuk rumah Allah mana? Dalam masjid. Adapun itu yang kata Imam Al-Ghazali sebut, hendaklah kamu datang ke masjid itu tadi dengan niat Jumaat agar dapat kamu pahala unta tadi. Subuh tadi dah datang kan? Datang sembahyang subuh dengan niat aku mendahulukan sembahyang Jumaat. Datang tu biar betul lah masjid tu nak sembahyang Jumaat nanti. Ni dia niat datang sembahyang Jumaat masjid Naim. Lala sembahyang Jumaat pergi masjid daerah. Masalah. Itu tak kenalah. Jadi ketika dia datang subuh tadi, meniatkan hatinya juga, nanti aku akan sembahyang Jumaat di masjid ini. InsyaAllah, ini yang kata guru kita, dapat juga ia pahala seperti unta. Bukan orang takkan dapat, unta dapat. Ketika dia datang mengerjakan subuhnya, dia duduk di situ, lalu dia berniat, aku duduk iktikaf, nak menunggu Jumaat. Tapi di takdir Allah ada kerja lain, dia pun keluar. Dah dapat dah ganjaran tadi, iaitu mendahului awal datang pada hari Jumaat. MasyaAllah. Dia tak payah dalam Islam, bukan tak susah. Kalau kata tak payah, orang marah. Kadang salah faham ada orang, kata tuan-tuan, sembahyang ni tak payah. Oh, dia pun, ustaz ni cakap sembahyang tak payah. Separuh faham, separuh tak faham. Yang kata tak payah ni tak susah. Yang ni pula kata tak payah jangan buat. Bukan kata tak payah tu jangan buat. Tak payah tu mana tak susah. MasyaAllah. Islam tidak menyusahkan dan Islam tidak memayahkan. Itu dia kata MasyaAllah. Baik. Adab yang ke-8. Apabila masuk ke masjid, maka hendaklah menuntut saf yang pertama. Ini dia kata tuntut. Tuntut ni mana? Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan saf yang pertama bila masuk ke dalam rumah Allah Ta'ala tadi. Masuk saja dalam ni, jangan terus pandang. Masuk-masuk toleh belakang. Ada belakang, duduk saya belakang dululah. Masya-Allah. Yang dituntut di sini ialah hendaklah kamu mendahulukan duduk dapat dalam saf yang pertama. Itu adabnya. Yang ke-9, janganlah ia melangkah akan bahu pada orang ketika dia masuk ke dalam masjid itu. Anda cerita masuk dalam masjid lah. Tadi datang awal, katalah ramai orang dalam masjid. Dia nak menuntut saf yang di depan tapi ada orang. Oh, dia tak peduli, dia pakai langkah bahu kawan. Masya-Allah, Allah. Itu tak boleh. Tak ada adab disebutkan. Adab dalam rumah Allah Ta'ala tak dijaga yang demikian rupa. Maka hendaklah dia menyentuh, tuan, minta izin lalu. Masya-Allah. Dia pun buka, kawan pun lalu. Jangan langsung loncat. Ini bukan di Masjidil Haram. Masya-Allah. Kalau di Masjidil Haram kan padat orang, dah tak boleh apa, kena tekam naik-naik atas orang. Kadang dia sujud atas belakang orang. Ini di Masjidil Haram lah kan, masya-Allah. Yang solat di atas tangga, sujudnya mana? Sujudnya di belakang orang yang sembahyang. Orang ni sujud di tanah, dia sujud di belakang orang tu. Masya-Allah tabarakallah taala. Karena padatnya orang. Maka tidak seperti di dalam negara kita. Khusus negara kita, minta izin saya nak lalu ke depan. Boleh jadi awak tak mau ke depan, biar saya ke depan. Ini adab kita masuk ke dalam saf depan. Bukan makna dia kata tuntut mesti kita sampai melompat-lompat hingga langkah orang. Ini tak ada adab disebutkan demikian rupa. Masya-Allah. Itu sebab kata ada adab dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya adab dalam rumah Allah Taala ini lebih baik, masya-Allah, pada pandangan ataupun pada ajaran Islam tu tadi. Kita tengok pada ajaran Nasrani khususnya ataupun ajaran Kristian, ya. Mereka masuk dalam tu, mereka terus duduk. Tegak aje, dia tak cakap apa pun, masya-Allah, duduk. Nak sembang bila? Nak borak bila? Nanti kita keluar. Lepas keluar nanti baru kita borak, lepas keluar nanti baru kita cerita. Namun itulah adab sebenarnya ketika dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kami ditakutkan oleh guru-guru kami, digemparkan. Barang siapa yang mengatakan satu kalimat la yanfa'u, tidak memberi manfaat di dalam rumah Allah Taala, dimasukkan ia ke dalam neraka 40 hari.
so, dengan satu kalimatnya. InsyaAllah ini disebut, guru kami sebut yang demikian rupa tu sebab orang dalam, kalau mengaji-ngaji di pondok tu, tengok di dalam masjid jarang orang nak borak. Sebab tu guru selalu peringat, siapa yang mengatakan suatu kalimat, satu perkara yang tidak menambahkan manfaat, iaitu menambahkan takut pada Allah, maka ketika itu dimasukkan ia ke dalam neraka selama 40 hari disebabkan kelalaiannya di dalam rumah Allah Subhanahu Taala. Sampai begitu sebut. Jadi jangan kita benar-benar suka dalam rumah Allah Taala borak yang bukan-bukan, yang tak beri manfaat. Maksud yang beri manfaat apa dia? Yang datangkan kerjasama, yang datangkan manfaat tadi, menambahkan takut kepada Allah, yang katakan manfaat tadi boleh mendatangkan kebaikan pada orang lain, itu bolehlah. Kita mesyuarat dalam masjid, kata dia, itu manfaatlah. Ini tak dia pergi borak, tanah yang dekat itu berapa nak jualnya? Sembang tanah dekat dalam masjid, masyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Harga dia buka berapa? Boleh tawar ke tak boleh tawar tu? Itu semua cerita di luar. Itu sebab Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah dan ditakik balik dalam ni antara depan kalau kita ingat. Apa dia? Iaitulah perkara yang dilarang sekali, iaitu melakukan isytihar di dalam rumah Allah. Isytihar pun tak boleh. Tuan-tuan, ini ada kunci, tertinggal kunci. Siapa punya kunci boleh tuntut di pejabat masjid. Tak boleh sebut gitu. So, letakkan saja di situ, siapa yang hilang dia akan datang cari balik di situ. Ini budaya yang mana buat, orang Jepun buat. Orang Jepun tak ada nak, kunci siapa hilang? Kata dia, tak ada. Dia takkan panggil macam tu. Orang yang hilang barang dia akan datang cari, dia akan ingat balik tempat tu tadi. Itu sebab dalam Al-Imam Ghazali sebut, apabila kamu nampak ada orang berniaga di dalam rumah Allah, katakan kepadanya, semoga Allah tidak melariskan urusan niagamu. Sampai begitu sekali disebutkan. Makna dalam rumah Allah bukan tempat barang isytihar. Rumah Allah Ta'ala bukan tempat borak-borak kosong. Tempat rumah Allah Ta'ala bukan tempat muamalah. Tempat rumah Allah ialah tempat untuk ta'bud, untuk mengibadahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Itu sebab dalam Al-Quran pun sebut tentang keutamaan dalam masjid ni, Masya Allah, bagaimana keadaan dalam masjid, tertibnya dalam masjid itu tadi. Jadi kita apabila masuk ke dalam rumah Allah Ta'ala, kena menghormati orang yang ada dalam masjid juga. Orang yang duduk dalam masjid tadi telah dimuliakan dia. Begitu dengan contoh kita kata, apa saja yang terkait dengan rumah Allah menjadi mulia. Karpet ni, ada siapa-siapa berani pijak karpet ni pakai kasut daripada luar masuk dalam? Tak berani. Kenapa? Kerana karpet ini karpet masjid. Bayangkan karpet yang sama tapi tak dipasang di masjid, dia pasang di Hotel Hilton. Orang akan masuk pakai kasut. Kerana kemuliaan Hilton tadi nampak gah dan sebagainya, tapi tetap dipijak dia dengan kasut. Tapi rumah Allah Ta'ala, orang nak pijak karpet tadi, orang akan buka kasut, orang akan masuk. Begitu contohnya kulit kambing. Kulit kambing, apabila dibuatkan kulit kambing itu tadi sebagai alas Quran ataupun pembalut Quran, kitab Quran tu dibalut dengan kulit kambing, nescayalah akan menumpang baiknya kulit kambing tu dengan keberkatan Al-Quran. Habis orang baca, orang cium. Orang nak cium Quran, tapi disebabkan kulit kambing tu jadi pelapiknya, tercium kulit kambing sekali, insyaAllah. Tapi bayangkan kalau kulit kambing yang sama tak jadi pembalut Quran, tapi jadi pengelalak kaki. Nescaya kaki juga tempat dia. Jadi itu sebab kemuliaan tu harus diletakkan kepada tempat yang mulia. Itu disebutkan yang begitu. Jadi disebutkan, janganlah kita melangkah bahu-bahu orang yang ada dalam masjid, kerana mereka itu sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah muliakan mereka, jangan sekali-kali kita langkah-langkahi mereka itu tadi tanpa darurah. Ad-daruriyah tadi tak ada, jangan kita buat. Ini ada orang kat depan tu dah sakit, semput dan sebagainya. Dia doktor. Oh, dia pun dengar kuliah kata tak boleh melangkah orang. Kata, tak apa, biar dulu. Orang pun tak nak buka jalan, dia tak mau melangkah. Tak boleh lah macam tu. Dia kena daruriyah. Benda tu memerlukan dia. Lalu orang terlalu crowded, rapat hingga tak boleh buka ruang. Dia terpaksa melompat. Itu tak mengapa. Ini yang tidak ada kena mengena apa-apa, dia melangkah dengan sesuka hatinya tanpa izin. Itu kena minta izin. Baik, adab yang ke-10. Jangan ia lalu pada hadapan orang yang sedang solat. Itu dia. Apabila orang sedang solat, bukan hanya pada hari Jumaat, hari apa pun. Ada orang dirikan solat, baik solat sunat, baik solat qada sekalipun. Dia qada sembahyang subuh dia 5 tahun lepas dekat dalam rumah Allah Ta'ala. Dalam mengangkat takbir Allahu Akbar, kita pun nak tengok sembahyang apa orang ni lepas sembahyang subuh ni. Rupa kawan tu qada sembahyang, dia pun saja lalu depan kawan tu, insyaAllah. Dia bagi lalu, mana boleh sembahyang waktu ni, mana boleh sembahyang. Dia nak bagi tahu tak boleh sembahyang waktu tu, tapi dia sengaja lalu. Maka orang yang solat tadi boleh bagaimana? Dia hendaklah mengulurkan tangannya, sekat jalan, jangan bagi lalu.
Ya? Orang ni pun lalu juga, lawan, kita tolak balik. InsyaAllah, tak boleh. Tolak, kita tolak balik. InsyaAllah, dah dua kali. Kali ketiga, tengok, hingga ada riwayat mengatakan, oh, kalau nu, tumbukkan saja orang tu. InsyaAllah, ini orang degil. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala anu. Ha, maknanya, jalan punya luar berapa depan aku pula kamu nak jalan? Ada satu kitab yang saya rujuk, masya-Allah. Dan orang yang begitu boleh dikeluarkan pisau, dihodok perutnya. Disebutkan yang begitu. Kenapa? Kerana dia sedang menghina bagi orang yang solat. Dia sedang mengganggu orang yang solat. Sedangkan telah diberikan, jangan lalu. Dah beri isyarat, tak boleh lalu. Jangan kamu lalu. Masya-Allah. Dia pun lalu juga, lalu. Masjid ni, ni semua ni tanah wakaf. Daripada ujung apa nama, tembok luar tu, pagar luar tu, sekalian itu tadi, yang mana haulul masjid, keliling daripada masjid, tanah wakaf. Siapa yang sampai dan dia duduk di situ, tanah itu menjadi mempunyanya dia ketika itu. Tanah dia tu, insyaAllah. Lalu siapa yang masuk, dia boleh halang. Tak boleh, minta maaf, tanah saya tak boleh masuk. Ha, tak boleh masuk. Nanti bila tanah itu akan kembali terbuka, bila dia bangun dan dia meninggalkan, tanah itu jadi wakaf semula. Siapa yang datang kemudian, jadi pemilik tanah itu pula. Jangan dia cop seumur hidup. Oh, dia ada jenis orang yang cop seumur hidup. Tiang tu aku punya, insyaAllah. Lepas tu dia datang ke masjid, dia tengok ada orang menyandar kat tiang tu. Orang ni orang musafir, orang tak tahu apa pun, dia datang nak sandar, dia sandar. Ah, dia duduk tempat aku dah, insyaAllah. Dia duduk tempat aku ni, marah, tak datang masjid, tak motor balik rumah. Tak nak datang masjid, sebab orang duduk tempat dia. Ada yang PL macam tu juga. Ingat, rumah Allah ialah tanah wakaf. Siapa yang datang terlebih dahulu, tempat itu dia yang empunya. Ha, sebutkan itu sebab Nabi kata, tuntutlah kamu pada saf hadapan. Kalau kata boleh cop, kita cop. Belakang imam tu aku punya, ya. Orang lain jangan ambil. Siapa datang kan? Ha. Walaupun dia lambat, orang kosongkan. Kalau boleh macam tu, tak boleh. Orang akan datang rapat. Kenapa? Ketika itu wakafnya terbuka dan orang baru akan datang untuk tuntut kewakafan itu tadi. Ha, maksud begitu, insyaAllah. Jadi jangan kita lalu lalang di hadapan orang yang sedang sembahyang. Ini tak boleh, ya. Jangan lalu depan orang sembahyang. Adab yang ke-11, apa dia? Sunat dia duduk dengan diwal, yakni dinding atau dekat dengan tiang. Maka jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunat ditaruhkan pada hadapannya itu sesuatu yang menegah akan orang lalu di hadapannya. Kerana sabda Nabi SAW, istatiru wala bisahmi fa in ajazta fabsud musalla fa in ajazta fa khutta amamaka khatta. Ha, maksudnya dinding olehmu pada ketika kamu solat dengan sesuatu pada hadapan kamu. Dan jikalau dengan panah sekalipun, maka jika lemah engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu sesuatu pada tempat. Dan jika lemah engkau yang demikian itu, maka engkau gores khat pada hadapanmu. Ha, ini kata Nabi SAW. Antara sunat yang ke-11, adab yang ke-11, ketika telah berada dalam rumah Allah, tandakan daerahmu. Macam orang buka tanah, dia letak batu penanda tu kan, batu sempadan. Ha, batu sempadan, insyaAllah. Ha, jadi diletakkan sempadan, atau dalam bahasa kita, dalam bahasa fiqahnya disebut sutrah. Sutrah, hendaklah kamu dirikan sedayanya mendapatkan dinding. Ha, maknanya apa? Depan dulu ada dinding. Ha, sutrah. Kamu dah tak payah bina sutrah. Kerana apa? Kerana ada dinding. Kalau tak dapat, depan dinding penuh, berusahalah untuk kamu dapatkan tiang. Tiang tu di mana? Tiang tu di depan kamu, bukan belakang kamu. Ha, yang ramai cari tiang di belakang. Biar senang ni anda. Yang disuruh adik Nabi, cari tiang yang di depan. Depan kamu tiang. Ha, tu sebab antara kalau orang pergi Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi SAW, bukankah antara banyak tempat makbul tu di imad? Al-imad ni mana? Di tiang-tiang. Ada tiang Aisyah, ada tiang Mukhallad, ada tiang itu, ada tiang ini. Hingga antara yang tempat makbul disebut oleh Nabi itu tiang Aisyah. Orang akan berlumba-lumba datang ke tiang Aisyah mendirikan solat, insyaAllah. Jadi tiang-tiang itu tadi, usahakan dapat. Tak dapat juga tiang, maka hendaklah kamu berusaha untuk mengadakan padanya itu tadi halangan. Walaupun bisahmi, itu sahmi. Bisahmi, sahmi ni saham. As-sahmun maknanya anak panah. Bukan busur panah tu, anak panah sebatang. Anak panah tadi kamu pacak depan kamu, insyaAllah. Ataupun tongkat, ataupun kayu yang dipacak. Lah ni masjid kita cantik bersimen, dah nak pacak kan lubang-lubang, rosak pula masjid, masyaAllah.
maka kita tak berdaya. Kalau tak berdaya, kata kata Rasulullah SAW, maka jika lemah engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu satu tempat solat. Itu hamparkan sejadah. Hamparkan sejadah, maklumkan, ini tempat saya. Ataupun ini sejadah yang memanjang begini, dikira juga, Masya Allah. Ataupun kamu mengambil sesuatu, kalau tadi tongkat tak boleh sebagainya, ambil botol air, letak ke depan. Masya Allah. Ambil botol air kat depan, letak. Ini tanda aras. Maknanya, sebelah sini yang botol air ke arah kita adalah tak boleh masuk. Kalau orang nak lalu, depan botol air. Itu boleh lalu. Kalau tak boleh botol air, apa ada? Rehal. Letak rehal satu kat depan. InsyaAllah. Ini cerita untuk sunat yang kamu lakukan ketika berada dalam rumah Allah. Baik. Sekarang kalau letak rehal, letak botol air, sof ni dekat-dekat, orang nak sujud tak boleh, kata dia, Masya Allah. Maka dia letakkan hamparan, letak sejadah, ataupun dia bawa ridak, dia letakkan ridak di depan dia. Sebagai penghadang, menunjukkan ada sutrah, dinding. Ini sutrah, dia tak serupa dengan sutrah buang air. Buang air kecil atau air besar. Kalau buang air kecil, air besar, sekurang-kurangnya sehasta. Itu dia punya tinggi tu. Sekurang-kurangnya sehasta. Lebih kurang dalam sekaki lah begitu. Dalam satu kaki, kita katakan satu kaki, dindingnya. Baru situ batasnya. Dia tak boleh gores. Kalau buang hadas, nak kena gores macam letak kain aja, tak ada. Dia kena sekurang-kurangnya sekaki. InsyaAllah. Ada yang lebih afdal, dindingnya tutup sekalian daripada orang yang nak buat hadas. Beza dengan orang sembahyang. Orang sembahyang dia letak kainnya saja cukup. Tak ada ukuran kaki tinggi. Tak ada ukuran kaki tingginya. Letak saja. Kata Nabi SAW, ada pun amparan itu tadi tak mampu untuk kamu mengadakannya, maka yang demikian itu, maka engkau goris khat pada hadapanmu. Goriskan khat. Maka hari ini kita tak payah susah-susah. Pihak masjid telah membantu kita, iaitu dengan mengadakan kapet yang siap dengan garisannya. Ni mana dah ada perbatasan lah. Jadi orang dah tahu, bila orang sembahyang, jangan lalu depan saf ni, depan garisan ni. Lalulah kamu di setelah saf tadi, ataupun setelah apa nama garisan saf tadi. Adapun garisan ini tadi telah cukup. Syaratnya, tanda tadi dah ada dah. Ada masjid, kapet dia tak cantik macam kapet masjid kita ni. InsyaAllah masjid kita ni siap dengan corak Islamik dan sebagainya. Ada masjid dia kosong saja. Kosong saja, tapi dia ada line, satu line, dua line, tiga line, insyaAllah. Ini kira juga sebagai khat. Ada masjid yang terlebih khatnya tapi bukan garisan. Minta maaf lah sungguh-sungguh saya cakap. Ada satu masjid saya pergi, Masjid Raja Bayang. Ingat saya, Masjid Raja Bayang di Pangkor. Masjid Raja Bayang, dia punya bunga besar. Dia lukis bunga tu besar, di bawah-bawah dia punya kubah tu, bunga tu besar. Dia tak ada garis-garisan ni. Dia punya garisan, iaitu dengan cara kapet tu tenggelam. Kapet tu tenggelam macam ada kesan sambung kapet. Dia macam tu. Jadi orang akan berdiri kat kesan sambungan je tadi. Itu pun memadai, cukup juga. Ada satu guideline, ada satu apa nama, panduan, orang dapat tahu, oh sini soft, maknanya dah ada garis dia. Itu pun telah mencukupi. Jadi hari ni tak payahlah ayah anda, ibu anda sekalian susah payah daripada rumah nak bawa anak panah, nak bawa tongkat, nak bawa kerusi dan sebagainya, nak bawa pen lah dan sebagainya, tak payah. Masjid dah siap sediakan dah dengan line ni. Datang saja masjid. Ini dah bagi mudah dah, tak payah lukis-lukis dah. InsyaAllah tak payah lukis, datang duduk, Allahu Akbar. Dia jadi masalah bila mana, ni minta maaf lah, masjid sediakan garisan, patutnya berdiri kat garisan, itu sepadan dia. Masalahnya dia berdiri dekat sini. Bila dia berdiri kat sini, dia berdiri ke tengah-tengah, jadi dia tak ada garisan dia. Tak ada sepadan. Mana nak tahu sepadan dia? Kerana dia tak berdiri atas sepadan yang betul. Maka orang yang macam ni kena letak sempadan. Orang yang tak perlu letak siapa? Orang yang betul-betul berdiri atas garisan, dan dia ada sepadan garisan dia yang lain. Saya sebutkan begitu. Jadi kadang-kadang dia berdiri tengah sini, bukan berarti sepadan sana tu dia punya juga. Tak. Dia kena buat sepadan baru. Sebab dia berdiri bukan pada had yang ditetapkan. Sebutkan gitu. InsyaAllah. Maka adab yang ke-12. Jangan duduk di dalam masjid hingga engkau salat tahiyatul masjid. Dan memadalah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan salat tahiyatul masjid itu. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, tetapi pada ketika itu jangan dilebihkan daripada 2 rakaat. Dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat ratibah.
yang dahulu daripada Jumaat itu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan yang terlebih afdal itu bahawa engkau salatkan akan tahiyatul masjid itu pada hari Jumaat itu 4 rakaat dan 1 salam. Dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Al-Fatihah Qul huwallahu ahad hingga akhirnya 50 kali. Faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamutu hatta yara mak'adahu minal jannati aw yara lahu. Maka tersebut di dalam hadis Nabi, barang siapa yang membuat akan yang demikian itu, nuscaya tiada mati ia sehingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam syurga atau dilihatkan baginya. Ini Masya Allah, satu amalan. Tahiyatul masjid untuk hari Jumaat je berbeza. Jadi maknanya apa? Apabila orang datang ke dalam masjid, kata pengarang kitab, pada hari Jumaat, janganlah kalian langsung duduk sebelum daripada melaksanakan tahiyatul masjid. Masuk terus usalli sunnatan tahiyatul masjid ra'atillahi ta'ala. Ra'atain bila mana? Bila khatib dah naik mimbar. Adapun yang datang awal, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, afdal kamu buat tahiyatul masjid tu 4 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat itu tadi, setelah daripada Al-Fatihah, bacalah Qul huwallahu ahad. Sehingga akhirnya itu tadi genap menjadi 50 kali. 50 kali 4 maknanya satu rakaat berapa? Dalam 12, dalam 11, 12 macam itulah kan, insyaAllah. 11 kali, kita kata 11, 4 rakaat baru 44. Ada 6 lagi tak? 12, 24, 48. Jadi maknanya adalah pada rakaat pertama tadi 13, rakaat kedua 13, rakaat yang ketiga 12, rakaat keempat 12. Cukup 50 kali. Qul huwallahu ahad tadi. Ini tertib yang paling afdal dibacakan ketika hari Jumaat khusus. Maka dalam hadis Nabi menceritakan, barang siapa yang melakukan yang demikian rupa itu, yakni yang pernah mendirikan solat tahiyatul masjid selepas Fatihah, iaitu Qul Allah 13 kali tadi. Lepas Fatihah, Qul Allah 13 kali. Lepas Fatihah, Qul Allah 12 kali. Setelah daripada Fatihah, Qul Allah 12 kali. Kemudian dia salam dengan 4 kali rakaat tadi dengan 1 salam. Maka kata Nabi SAW, man fa'alahu, barang siapa yang melakukan itu, lam yamutu, dia tidak akan mati, hatta yara, hingga dia dapat diperlihatkan, mak'ada minal jannah, tempat yang ada di dalam syurga, au yara lahu, atau dia mesti akan melihatnya, kata Nabi SAW. Maknanya, kalau orang dapat diperlihatkan tempat kembalinya, ini dirujuk dalam suratul mutaffifin, nama orang ini akan tercatat sebagai orang yang ahlil aliyin, illiyin, iaitu orang-orang yang tercatat masuk syurga Allah Ta'ala. Ini kelebihan pada hari Jumaat. Benda nampak macam banyak, tapi sebenarnya ringkas perbuatannya, tapi ganjaran yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala sangatlah besar. Maka itu adab dia. Apa kata dia? Janganlah kalian duduk dahulu sebelum daripada mendirikan tahiyatul masjid ketika hari Jumaat. Adapun ketika khatib dah naik mimbar, dia baru sampai, maka ketika itu lakukan juga seringkasnya dengan 2 rakaat sahaja memadai. Sebab begitu. Jangan sampai tinggal, oh khatib dah mula, duduklah, kata dia, insyaAllah tabarakallah. Nanti ganggu orang belakang nak tengok khatib, kata dia. Tak, dirikan juga yang seringkas mungkin. Bagaimana solat yang paling ringkas? Iaitu rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Itu dia, sekali-sekali. Maknanya itulah seringkas-ringkas solat sunat. Ustaz, ada lagi ringkas. Apa dia? Lepas Fatihah rakaat pertama baca Alif Lam Mim. Pada rakaat yang kedua baca Yasin, kata masya-Allah. Cukuplah tu. Walandallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sah juga kerana ayat Quran. Boleh dibuat macam tu? Boleh. Tapi jangan dibagitahu ke orang, nanti itulah yang dia suka buat. Ya Rahman Rahim. Baik, ayat Ibn Ta'ala. Adab yang ke-13 kita akan bicara setelah laungan azan. Walia tafadhal ma'jurah. Taib, ayat Ibn Rahadullah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab yang ke-12 itu tadi, iaitulah dengan mendirikan salat sunat tahiyatul masjid
sebanyak 4 rakaat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan kurang-kurang pada bacaannya tadi afdal, iaitu 50 kali membaca suratul ikhlas. Adab yang ke-13, nah ini adab ke-13 ni dia agak memeranjatkan sikit lah. Itu sebab dapat unta. Nak cerita kenapa dapat unta tadi ni. Adab yang ke-13, bahawa sunat engkau solatkan pada hari Jumaat itu 4 rakaat. Yang lain daripada salat sunat tahiyatul masjid yang tersebut itu. Nah, maknanya kena buat sembahyang sunat khusus pada hari Jumaat 4 rakaat. Tadi dia dah masuk masjid, dia buat tahiyatul masjid 4 rakaat dah, dengan 50 kali suratul ikhlas. Maka dirikan lagi 4 rakaat. 4 rakaat ini, maka katanya apa yang nak dibaca dalam 4 rakaat ni, setelah kita niatkan solat sunat 4 rakaat itu tadi, maka engkau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Al-Fatihah akan surah Al-An'am, insyaAllah surah Al-An'am, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Kahfi, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Al-Fatihah engkau bacakan surah Thaha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Nah ini 4 rakaat setelah daripada sembahyang tahiyatul masjid tadi. Itu yang kata kena datang subuh. Kenapa nak baca Al-An'am nak ngabihnya sejam? Subhanallah taala anu pada rakaat pertama. Rakaat kedua nak baca pula dalam surah Kahfi. Surah Kahfi pula 111 ayat, masya-Allah. Lepas 110 ayat, maka ketika itu rakaat yang ketiga engkau baca pula surah Thaha. Thaha ma anzalna tu. Kemudian pada rakaat yang keempat engkau bacakan setelah Fatihah surah Yasin, insyaAllah. Baiklah, tak mampu kami nak melakukannya ni, kata dia, masyaAllah. Pengarang bagi lagi pilihan. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah baca surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Al-Fatihah surah Tabarak. Ini maknanya dah surah yang pendek-pendek sikit lah. Yang dikatakan pendek tak pendek jugalah. Masya Allah tabarakallah ta'ala anhu. Rakaat pertama dah surah Yasin. Yasin sampai innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Baru selesai rakaat pertama. InsyaAllah. Sami Allah wa liman hamida. Allahu Akbar. Naik pula lepas Fatihah. Sama pula. Walam dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fi. Sambung pula. Sampai habis. Lepas tu naik rakaat ketiga. Sambung lagi. Allahu Akbar. Ini kelebihan hari Jumaat yang kena datang awal tadi. Kalau dia datang pukul 12, nak sembahyang Jumaat pukul 1, tak dan. Dia baru habis rakaat pertama aja baca Yasin. Tabarakallah taala anhu. Tak masuk lagi Alif Lam Mim Tanzil tu. Nah, itu sebab kata pengarang, datang awal untuk dapatkan unta tadi bukan kosong-kosong. Maka datang kamu dah buat solat sunat tahiyatul masjid pagi tadi, pagi tu. Kemudian kamu langsungkan dengan solat sunat 4 rakaat tadi. Insyaallah. Solat 4 rakaat tadi dengan 4 surah. Yang berbeza tadi, iaitu surah pertama dibacakan padanya surah Al-An'am, kedua baca surah Al-Kahfi, yang ketiga baca surah Thaha, yang keempat baca surah Yasin. Ini dianjurkan pada hari Jumaat. Kalau tak dapat 4 ni, ditambah 4 yang lain, iaitu pada rakaat pertama bacalah surah Yasin, rakaat kedua surah Sajadah, rakaat ketiga bacalah surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat keempat surah Al-Mulk. Maka yang demikian rupa itu tadi telah selesailah pada adab yang ke-13. Adapun adab yang ke-14 masih lagi menceritakan tentang Al-Quran. Adab yang ke-14, bahawa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumaat dan pada harinya, kerana pahala membaca segala surah yang tersebut itu amatlah besar. Apa surah yang nak baca tu? Setengah daripada kelebihannya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ati adaa'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nuscaya diterangkan baginya daripada nur barang yang di antara dua Jumaat itu. Ha, masya-Allah. Dan setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi adaa'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitul atiq. Rawahul Baihaqi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, nuscaya diterangkan baginya daripada nur barang antaranya dan antara Baitullah Al-Haram. Ha, Baitullah Al-Haram tu Makkah lah. Jadi nama Makkah ni, Kaabah ni, nama dia banyak. Salah satu daripada namanya iaitu Baitul Atiq. Baitul Atiq tu apa? Maknanya rumah perlepasan. Jadi orang yang masuk di dalam Baitul Atiq ataupun dalam Kaabah, maka dia terbebas. Mana kata gitu, orang-orang yang demikian rupa terbebas. Tu sebab hukum pancung ke, hukum-hukum apa nama, kerat tangan, hudud dan sebagainya, mereka tak buat dalam Masjidil Haram. Mereka akan buat di luar Masjidil Haram. Siapa yang berjaya masuk dalam Masjidil Haram, terbebas dia. Itu Baitul Atiq, rumah yang membebaskan. Tak boleh dihukum orang yang berada di dalam rumah Allah. Itu sebab sebutkan, masuk dalam masjid melangkah bahu orang pun tak boleh. Ini kan lagi Kaabah dengan kemuliaannya, nak pukul orang dalam dalam Masjidil Haram. Kadang kita duk marah, wah Arab ni langgar aku, hajar. Kita pun bagi satu dah kat dia. Tak boleh. Haram perbuatan tadi di dalam rumah Allah Ta'ala, khususnya di Makkatul Mukarramah, iaitu di Mekah Al-Musharrafah. Di Kaabah tadi itu. Dinamakan dia Baitul Atiq. Ya, Masya Allah. Jadi, pada adab ke-14 membaca surah Al-Kahfi. Bukan sahaja membaca suratul kahfi, bahkan ada beberapa surah lain yang disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Namun kita akan perbahaskannya pada pengajian yang akan datang, pada adab yang ke-14 insyaAllah tabarakallahu ta'ala anhu. Taib, sebelum kita tangguh pengajian kita pada malam yang mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddalu ma'jurah. Ya, fadal. Ya, ya. Ada ustaz yang kata solat sunat taubat tapi menjauhi sunat solat tahajud. Aha. Solat sunat taubat kalau dia menjauhi tahajud. Oh, begitu. Dia ada kata begitu. Ada yang membahaskan mengatakan aturan dalam solat sunat qiyamul lail, kata-kata dalam bangun malam tu setelah daripada bangkit tidur tadi, kalau dia buat solat taubat maka tak sah sembahyang taubatnya. Begitulah maksudnya. Maknanya kata guru kita, kalau nak menentukan perkara sah dan tak sah dalam sembahyang, tengok tak adakah perkara itu membatalkan sembahyang. Boleh, saya setuju ustaz tu kata, kalaulah dia sembahyang taubat mendahului sembahyang tahajud, maka tak sah sembahyang taubatnya jika dia terkentut sebelum sembahyang tadi. Ha, Masya Allah, itu betul. Ha, Masya Allah. Kalau dia terkentut sebelum daripada sembahyang, dia tak sah. Tapi ada pun kalau dia mendahului daripada sembahyang tahajud, tak ada lagi kita katakan tak sah sembahyang tahajud. Dah, tak ada, tak sah sembahyang taubat tadi. Maka aturan tersebut tidak masyhur. Boleh jadi ada rujukan dia, Allah Ta'ala alam. Tapi selama saya belajar, tak pernah lagi lah ada ulama membahaskan sembahyang taubat terlebih dahulu daripada sembahyang tahajud, batal sembahyang taubat. Ada pun yang disebut oleh guru kita, dia cuma melanggar adab aturan saja, InsyaAllah. Aturan setelah bangun daripada tidur, hendaklah laksanakan tahajud dahulu. Kenapa? Kerana syarat tahajud itu tadi, tidur seketika. Tidur tempoh waktu yang sedikit lah, kata gitu. Tidur dahulu sebelum solat. Adapun sembahyang taubat, tak perlu tidur. Lepas sembahyang isyak, dia balik nak sembahyang taubat dulu. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Jadi makna kalau dia sembahyang taubat dulu sebelum tidur, macam mana cerita? Dia sembahyang taubat dulu, kemudian dia tidur dan dia bangun, dia buat tahajud. Jadi maknanya taubat telah mendahului tahajud. Kerana nak mendapat, dia nak buat tahajud. Tapi dia syaratnya kena tidur. Jadi dia tertidur sekejap. Duduk tu dia tertidur. Cuk. Tapi sebelum dia tidur tu, dia tengah sembahyang taubat. Habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk sekejap, dia tertidur. Lepas tu dia bangun, oh dah boleh dah tahajud, kata dia, insyaAllah tabarakallah. Langsung dia buat tahajud. Bagaimana dengan solat taubat yang tadi? Tu tak kata boleh, kita tak boleh menghukumkan dia batal, tak boleh, insyaAllah. Cuma dia langgar aturan setelah dari bangkit tidur. Kalau setelah bangkit tidur dia buat taubat dulu kemudian baru buat tahajud, itu dia langgar aturan, dia tak
tak ada siapa yang mengatakan batal. Bahkan dia menangkan adab dalam mendirikan sembahyang itu tadi tak berapa baik. Nah, tak berapa baik. Kerana sepatutnya dimuliakan malam tu dulu baru datang. Macam orang masuk masjid dia nak sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tu ialah wajib. Kemudian sembahyang tahiyatul masjid tuntutan. Kita kena muliakan masjid dahulu baru kita sembahyang. Ah, sebab gitu. Kita kena muliakan bangun daripada tidur tadi dengan tahajud baru minta taubat. Ada kaedah macam itulah. Adapun orang yang sembahyang zuhur dulu, lepas tu baru nak buat solat tahiyatul masjid, boleh? Masih lagi boleh. Taklah salah di situ pula. Tak ada kata, oh tak sah sembahyang zuhurnya tadi kerana dia telah mendahulukan zuhur sebelum tahajud. Contoh, ni contoh. Jadi maknanya bila dikatakan apakah sembahyang taubat tadi tak sah, saya tak sependapat dengan yang itulah. Maknanya cuma dia langgar aturan dia, tertib dia tak berapa baik. Wallahu'alam. Ada lainnya? Silakan. Salat sunat Jumaat tadi. Empat rakaat. Yang paling afdal empat rakaat juga. Disebutkan gitu. Satu salam. Empat itu yang paling afdal. Habisnya waktu Jumaat. Habis fadilat untuk melaksanakan solat Jumaat macam tu. Fadilat hari Jumaat habisnya apabila telah terlaungnya azan waktu maghrib. Maghrib tu dah Allahu akbar Allahu akbar. Tu ada lagi tempoh. Habis azan. Mana azan tu? La ilaha illallah. Cup dia dah lompat hari Sabtu. Dia dah habis. Mana habislah Jumaat tu tadi? Karena dalam kalender Islam tentunya pertukaran hari melalui maghribnya. Bukan pukul 12. Kalau kalender biasa pertukaran hari Isnin ke Selasa tepat pukul 12, dari Selasa dah kata kita masya-Allah. Minta maaf hari Sabtu dah. Tapi dalam Islam selesai saja azan maghrib tadi maka kita telah pun berada pada hari Sabtu. Dia jadi gitu. Wallahu a'lam. Terus. Ya. Mati pada pada jemaah. Masya-Allah. Lepasan dari dia tuan tanam dia sampai hari kiamat kan pada malam diwangkan dia pecah saksi. Ya, soalan yang baik. Sebab ada orang yang masuk ke dalam kubur lalu dia mati pada hari Jumaat. Yang dijanjikan dek Nabi SAW, siapa yang mati pada hari Jumaat dia terlepas daripada azab kubur. Azab kubur bukan bererti dia terlepas daripada soal mungkar nakir. InsyaAllah mungkar nakir kena juga. Dia tetap kena juga. Walaupun dia meninggal hari Jumaat, tetap kena. Yang tak kena apa dia? Azab kubur. Sebelum datang muka nangkir, datangnya satu malaikat namanya Ruman. Sebelum datang Ruman, datangnya azab kubur. Kubur tu datang dulu. Yang ketika mana orang masuk dalam kubur, dimasukkan, tak tutup lagi, orang tak telkin, tak apa lagi. Ketika itu kata kubur, marhaban ya Abdullah. Selamat datang wahai hamba Allah. Terkejut dia. Dalam kitab-kitab kibar mengatakan, dia kerana terkejut dia, bumi menerpa dia, tergerak akan kaki si mayat. Bergerak kaki mayat kerana ketakutan. Siapa? Kata dia, ini hari engkau berada dalam aku. Setelah lama engkau bermegah di atas aku, hari ini aku ajar engkau macam mana nak duduk dalam aku. Ketika tanah ditutup, dihimpitkan akan tulang rusuknya sampai bertemu. Masya Allah. Itu yang kata azab kubur tadi itu. Sebelum datang muka nangkir. Maka orang yang meninggal pada hari Jumaat, diselamatkan Allah daripada azab kubur tadi. Kerana bagi kemuliaan pada hari Jumaat tu tadi. Azabku sampai hari kiamat kan, kau tak ada hari Jumaat tadi. Hari Jumaat tu je. Kena balik. Kena balik. Jumaat tu sebut gitulah. Mana mungkar nangkir dia akan datang. Adapun kalau dia telah selesai jawapan mungkar nangkir, dia dapat istirahat yang berpanjangan lah. Itu saja. Nak lepaskan soalan tu je tadi. Kalau lepas soalan, dia akan rehat. Berpanjangan rehatnya. Tapi kalau dia tak lepas, dia akan berterusan lah begitu. Wallahu'alam. Ini awal. Adapun ini urusan tentang hal kubur, kita jawab sebagaimana hadis Nabi SAW saja. Kerana kita pun tak pernah rasa lagi. InsyaAllah Ta'ala. Tak berani pula cakap. Takut cakap, ustaz dah rasa belum? Tak, saya terang-terang. Saya tak pernah rasa lagi. Tapi saya ikut apa yang disebut oleh baginda Nabi. Diangkat baginya azab kubur. Bukan di angkat baginya soal muka nakir. Wallahu a'lam. Sila. Kita kata dalam baca doa. Ya. Boleh tak kita sambil kita dengar tu? Zikir. Boleh. Insya-Allah Taala. Memang disuruhkan dalam masuk rumah Allah Taala masyghul dengan zikir dan selawat dah sebut tadi. Mana boleh tak kita berzikir? Boleh. Ketika khatib sedang baca khutbah kita pun Allah, Allah, Allah. Hati kita Allah, Allah tapi bukan dengan lisan.
Ha, dia dengan hati saja. Dia jangan Allah 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 Allah. Khatib kat atas, apa orang ni Allah 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 pula? Ha, tak. Dalam hati boleh, akan tetapi dengan lafaz tak boleh. Ha, dia sebut kata dengan lafaz tak boleh. Ha, itu kita kena tengok juga. Kadang-kadang ada orang boleh lafaz. Siapa dia? Iaitu orang yang ketika mana khatib duduk di atas mimbar, khatib pun kata, qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Tertinggal satu perkataan na tadi, ya. Patutnya ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Na tu tertinggal. Jadi khatib pun ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kita pun ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kita pun baca semula. Anggap sebagai zikir, itu boleh untuk menegur khatib yang salah membaca ayat Quran. Ha, sebab gitu. Ha, tapi itu akan, ini teguran yang agak kasar buat khatib lah sebenarnya. Khatib faham pula ni, masya-Allah. Khatib tengok balik, ah silap. Ada itu, ada ada salah satu kaedah menegur khatib. Sebagaimana imam kalau salah bacaan, begitulah ditegur khatib yang salah bacaan ayat Quran ketika di atas mimbar. Wallahu a'lam. Baik, ada lain. Satu lagi yang adabnya ketika khatib di atas mimbar, ketika hendak bertukar akan khutbah tadi, berlakunya muallat. Ini akan dibahas tentang muallat. Khatib tadi dia fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, dia duduk imbilan Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yaumil mubarak, dia duduk baca macam tu. Ingat khatib tu dia ada muallat dia, dia ada tempoh dia, dia tak boleh lama-lama. Kalau lamalah khatib tu dia antashifanna qurbatana, khatib dah kelang kabut dah, apa lama sangat ni mimbar. Sebab ada terlepas pada muallatnya itu, sekurang-kurangnya kata guru kita qul huwallahu ahad, tempoh dia sekadar surah al-ikhlas insyaallah. Lebih daripada surah al-ikhlas, khuatir khatib kena ulang balik khutbah yang pertama. Allah Taala tu khatib kena ngulang balik khutbah pertama. Eh Bilal punya pasal aku kena ngulang balik ni, masya Allah. Ha, jadi mana Bilal sedayanya cuba seringkat, Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarakah anta syifa'anna qurbatana wa anta rizqna min haitsu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Khatib pun bangun, alhamdulillah. Ha, sambung. Mana muallatnya tak terputus insyaallah tabarakallah. Ada muallat tadi. Kalau tak bolehlah khatib habis rakaat pertama, amai kita pergi makan dulu, nanti kita sambung rakaat kedua, apa apa khutbah kedua pula insyaallah tabarakallah. Tak sampai begitu. Ya masyaallah. Ha, jadi sekadar itu saja yang di Bunda rahmatullah taala untuk kita pada malam ni membahaskan beberapa adab tentang hari Jumaat. InsyaAllah setelah daripada solat isyak nanti kita akan ada majlis ta'lim intaniyah. Daripada yang berkelapangan bolehlah bersama-sama insyaAllah. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzim alaikum. Salah silap tutur bicara saya mohon ampun pada Allah dan mohon ditegur oleh ayah di bunda rahmati Allah ta'ala sekalanya. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzim alaikum. لسائر المسلمين المسلمات مؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما لقدر ينسى وذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وصنع أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وامل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوة الحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanak Allahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.